katakan kanan kirinya sambil melambai-lambaikan tangannya. Shalom. Ya, shalom. Silahkan duduk semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati bagaimana 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib, meninggal di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Amin. Ya, tidak ada drama yang berdarah-darah, tidak ada drama yang dicambuk-cambuk gitu ya. Kalau dulu sering kita lihat hal itu, bukan berarti itu tidak kekurangan daripada artinya gitu ya. Ketika saya mengingat ayat hari ini, kita mengingat kembali bagaimana Yesus itu melakukannya. Bagaimana Yesus ini membeli kita dengan harga yang lunas, harga yang mahal dari dosa dan pelanggaran setiap kita. Setuju ya, kita di tempat ini tidak ada yang sempurna ya. Setiap kita di tempat ini pernah melakukan kesalahan. Semua di tempat ini berdosa. Semuanya ditebus sama Tuhan. Bukan berarti oh itu bukan aku gitu. Semuanya, semua manusia pernah melakukan dosa, manusia pernah melakukan kesalahan. Dan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Nah, tetapi saya yakin dan percaya bahwa tidak berhenti di 2000 tahun yang lalu. Tidak berhenti, memang benar dibayar lunas 2000 tahun yang lalu, tetapi tidak berhenti karya Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan mau terus berperkara atas hidup kita. Tuhan masih punya rencana yang panjang dalam setiap kehidupan kita. Tidak cuma hanya sekedar kita tahu kita Kristen dan Yesus mati buat setiap kehidupan kita dan berhenti di sana, tidak. Yesus lahir, Yesus mati dan berhenti di sana. Bukan demikian, tetapi masih ada perjalanan yang panjang. Kita mau mengenal isi hatinya Tuhan. Ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya semakin kagum sama Tuhan. Sedemikiannya Tuhan yang kita sembah hari ini, sedemikiannya Tuhan yang kita dekat selama ini, sedemikiannya Dia itu adalah pribadi yang sangat-sangat baik. Amin. Kita akan buka bersama-sama di Yohanes yang ke-10 ayat yang pertama. Yohanes yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semuanya, Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, perikopnya adalah gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui aku, melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuat pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Di sini ketika kita melihat ini, Tuhan itu menjelaskan bahwa aku ini adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Ketika saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ini, ada wujud kasih Yesus kepada setiap kita melalui pribadinya menjadi gembala yang baik. Saya kasih judul hari ini adalah My Savior is my Shepherd. Artinya apa? Juru selamatku adalah gembalaku. Mengapa begitu Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan baca bersama-sama selanjutnya. Yesus tuh ngomong seperti ini. Kalau gembala yang baik itu kalau ada ancaman yang datang, dia tidak lari. Dia bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-domba itu. Dia menyerahkan nyawanya untuk menjagai domba-domba yang ada. Beda dengan gembala upahan. Kalau ada singa, kalau ada sesuatu yang mengancam, dia lari, dia meninggalkan. Dia meninggalkan setiap domba-domba yang ada. Tapi Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan. Seringkali kita merasa di masa-masa sulit atau di masa-masa pergumulan kehidupan kita, kita merasa Tuhan itu tidak ada atau kita mungkin ditinggalkan sama Tuhan. Padahal tidak demikian. Tuhan itu menuliskan dan berbicara kepada setiap kita bahwa aku adalah gembala yang baik. Yesus itu bukan ketika domba-dombanya ada masalah, Yesus malah ikut-ikutan lari. Bukan.
malah menjauh daripada domba-domba itu. Oh, bukan demikian. Yang Yesus lakukan justru dia memberikan nyawanya dan menjaga domba-domba itu. Domba-domba itu adalah kita. Ketika kita ada masalah, seringkali mungkin kita tidak bisa melihat, rasanya tidak ada penyertaan Tuhan, atau rasanya kita bertanya-tanya, Tuhan di mana? Tuhan kok tidak tolong? Kok tidak serta-merta ada pertolongan yang langsung muncul? Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan itu gembala yang baik, Yesus itu gembala yang baik. Ketika kita ada masalah, dia tidak lari. Tapi dia menjagai setiap domba-dombanya, Anda dan saya. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Lawannya gembala yang baik adalah pencuri dan perampok, yaitu iblis. Nah, kita melihat wujud nyata kasih Yesus sebagai gembala kita itu apa sih? Wujud nyata kasih Yesus sebagai gembala kita tahu ya, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Itu wujud nyata yang kita tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Tetapi tidak cukup di sana. Tuhan tuh mau menunjukkan, aku ini adalah gembala yang baik. Dengan cara apa? Wujudnya demikian, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Di ayat yang pertama dan kedua menunjukkan cara gembala dan cara pencuri. Kalau pencuri itu masuk melawan batas-batas, betul ya. Kalau pencuri itu melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi berbeda dengan gembala. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yesus tidak memaksakan kehendaknya, sekalipun Yesus berkuasa, tapi Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kita memiliki hak untuk menentukan kehidupan kita. Yesus sangat menghargai ada batasan-batasan yang ada. Dia tidak memaksa, walaupun 2000 tahun yang lalu dia mati untuk menebus dosa dan pelanggaran manusia, siapapun itu yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi tidak dipaksa oleh Yesus. Barang siapa mau, dia akan selamat. Dia berkata, aku ini kalau masuk ke dalam pintu itu adalah gembala. Tetapi kalau iblis, dia akan naik ke melalui tembok-tembok, mencuri, dia akan merampok. Yesus menghargai kehidupan kita walaupun Yesus pemilik hidup kita. Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik itu. Dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Menuntun, berarti menuntun itu bukan didorong, bukan ditarik ya Bapak Ibu Saudara, tapi dituntun. Perlahan-lahan dituntun. Mungkin ada domba yang waduh malesnya minta ampun, dituntun untuk tetap jalan, ayo ke padang rumput hijau. Ada domba mungkin yang gendut gitu, yang lambat jalannya. Aduh, lambat jalannya, dengan sabar gembala itu menuntunnya. Atau mungkin ada domba yang bawaannya pengen lari cepat gitu ya, pengen ngegas terus dengan caranya sendiri. Seorang gembala ini menuntun. Tidak dipaksa, tidak ditarik, tidak didorong. Lihat betapa dalamnya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Yesus bisa melakukannya, tetapi Yesus memilih untuk tidak memaksakan kehendaknya. Tidak pernah memaksakan kehendaknya atas kita. Pilihan ada di tangan kita. Walaupun Yesus mau setiap manusia tidak ada yang binasa, meroleh hidup yang kekal. Tetapi itu pilihan kita. Tetapi itu pilihan kita secara pribadi. Kita mau seperti apa? Tidak ada pemaksaan. Entah Yesus mendorongnya, entah Yesus menariknya, tidak ada. Tuhan menuntunnya. Kita perhatikan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita lanjutkan di Yohanes 10, ayat yang ke-7 sampai 10 dikatakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dikatakan, aku datang
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus menjelaskan, mengutarakan sekali lagi, ada dua pilihan. Ada dua pilihan, Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa melalui aku akan selamat. Bahkan akan memperoleh, mempunyai kehidupan, kehidupan dalam segala kelimpahan. Ada dua yang diutarakan sama Yesus. Sekali lagi Yesus ngomong, aku pintu, kalau engkau masuk melalui aku, akan ada keselamatan. Akan ada kehidupan yang penuh dengan berkat yang melimpah, dengan segala kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Dan kalau engkau mengikut, kalau dikatakan, tetapi iblis seorang pencuri itu, dia merampok, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau selamat melalui pintu itu, atau kita mau memilih yang mana. Itu pilihan hidup kita. Mungkin kita berkata, aku mengikuti Yesus, makanya aku ada di sini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat ya, betapa kasih Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memaksa kehendaknya atas kita. Itu hak di tangan kita. Tapi Tuhan kasih tahu berkali-kali, Tuhan mengingatkan, kalau masuk melalui aku, ada kehidupan ya. Kalau mengikuti pencuri, ada binasa di sana. Berulang kali Yesus mengutarakan hal itu. Karena itu pilihannya. Pilihan di tangan kita. Kita yang memutuskan. Dia bukan pribadi yang suka memaksakan kehendak. Bukan pribadi yang suka memaksakan kehendak atas kehidupan kita. Di Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, hati saya hancur Bapak Ibu Saudara. Demikian Tuhan itu mengasihi umat Tuhan. Demikiannya Tuhan itu sayang atas setiap kita. Di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dikatakan aku berdiri di muka pintu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan ia membukakan pintu. Jadi Yesus tidak mendobrak pintu, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Dia berdiri di depan pintu menunggu. Seorang pribadi raja di atas segala raja menunggu di depan pintu rumah kita. Mengetok. Dengan sopan. Siapakah yang membukakannya? Kalau dibukakan aku akan masuk. Firman Tuhan berkata. Sedemikian rupanya Tuhan itu mengasihi kita. Supaya apa? Supaya aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Supaya kita bergabung bersama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan surga. Kata-kata berdiri di depan, di muka pintu dan mengetok itu wujud daripada kasih Tuhan. Sedemikian rupanya Tuhan itu mengasihi setiap kita. Hari ini Tuhan mengetok setiap kehidupan kita. Terbuka tidak hati kita? Mau enggak kita untuk Yesus itu masuk dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tahu bahwa Yesus itu baik. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kita tahu bahwa ada jalan yang baik dan ada jalan yang tidak baik. Kita tahu ada gembala yang baik dan ada pencuri. Kita tahu hal itu. Tetapi seringkali kita cukup tahu saja. Tetapi kita mengambil keputusan yang salah. Kita mengambil keputusan yang keliru. Contohnya, kita tahu merokok itu tidak baik. Setuju ya? Tahu ya? Menyebabkan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Di bungkus rokoknya itu sudah ada banyak tulisan. Akibat daripada merokok itu banyak hal. Ada yang kanker, ada yang banyak hal ya. Kita lihat bahkan ada gambar yang mengerikan. Saya tidak pernah membelinya, tetapi pernah melihat gambarnya. Itu gambar-gambar mengerikan dan kita tahu akibatnya. Tidak cuma di sana, di media apapun ya. Ada kadang tulisan besar di pinggir jalan, di televisi, dimanapun. Itu muncul juga. Kalau ada iklan itu disertakan dengan dampaknya kalau kita merokok. Banyak orang tahu, tetapi enggak banyak orang bisa mau mengambil keputusan, aku drop it. Atau enggak banyak keputusan mengambil keputusan, oke, aku berhenti. Padahal banyak orang tahu.
Karena tahu aja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengambil keputusan yang benar. Kita harus mengambil keputusan yang kita tahu ini adalah kebenaran. Kita harus mengambil keputusan yang benar, bukan hanya sekedar tahu. Karena kalau tahu saja itu enggak cukup. Kita harus mengambil keputusan yang benar. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita tahu jalan gembala yang baik itu siapa Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Pilih aku ya, pilih aku. Bukan seperti itu ya. Kalau kamu enggak pilih aku, oke, aku akan misalnya gitu, terkutuk langkah. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih pilihan. Aku adalah gembala yang baik. Kalau mengikuti aku ada kehidupan. Dan ada pencuri yang akan membunuh dan membinasakan. Yang dia akan memaksa. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Pilihlah dengan yang benar. Kita tahu kebenarannya tetapi gak cukup Bapak Ibu Saudara. Pilih dengan benar. Pilih Yesus dalam hidup kita. Karena akan membawa kita kepada segala kelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan di dalam Tuhan itu kita mengalami Tuhan yang sedemikian rupanya. Bukan kelimpahan uang, kelimpahan berkat jasmani, kelimpahan banyak hal. Ukurannya tidak hanya sedemikian. Ukurannya bukan hanya itu. Tetapi kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dan kita puas dengan Tuhan. Pilih pilihan yang tepat. Ketika saya melihat Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah memaksakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari Tuhan, ternyata Engkau, kalau aku hari ini masih hidup, mungkin banyak keputusan-keputusan yang kita ambil keliru, tetapi kita masih ada saat ini karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak-Nya. Kalau kita tahu sedemikian Tuhan, sedemikian baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mari pilihlah pilihan yang tepat. Ambil keputusan. Hari ini, aku mau mengasihi pribadi yang luar biasa ini. Aku mau memilih Yesus. Amin. Itu kasih Yesus yang pertama. Yesus tidak pernah memaksakan kehendak-Nya. Kasih Yesus kedua. Kita baca di sama Bapak Ibu Saudara di Yohanes yang ke-10 tadi, di ayat yang kita selanjutnya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Oke, sudah ketemu di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Kita percaya bahwa Yesus mati memberikan nyawanya untuk kita menebus dosa-dosa kita. Tetapi gak cukup itu aja Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya sekedar mati, bangkit, dan selesai. Tetapi dia berkata, kalau ada permasalahan atas domba-domba itu, kalau ada serigala yang mengancam domba-domba yang ada, dia tidak lari karena dia bukan gembala upahan. Dia tidak lari, tapi dia akan menantang serigala itu. Dia akan mengeluarkan domba-domba itu dari mulut serigala seperti Daud. Serigala dan beruang sudah pernah mulutnya dibuka. Mengeluarkan domba-domba yang Tuhan percayakan. Demikian pula Yesus. Tidak hanya sekedar mati Bapak Ibu Saudara. Memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan kita. Tetapi juga menjaga hidup kita. Kasih Tuhan yang kedua adalah Yesus memberikan yang terbaik. Bahkan nyawanya. Yesus memberikan yang terbaik. Ketika kita hari ini mengalami masalah. Bukan berarti Yesus lari. Yesus bukan sifat Yesus seperti itu. Yang lari daripada masalah, bukan. Ketika kita ada permasalahan, ketika ada kita ada tantangan, Yesus tidak dengan serta-merta sebagai gembala yang baik. Oke, ini masalah kamu yang buat ya. Ini masalah kamu yang buat. Sekarang bertanggung jawab atas masalahmu sendiri. Rasakan, bukan demikian. Tetapi Yesus berkata, aku tidak lari. Mungkin ada satu domba
yang bawaannya ngeyel, tahu ngeyel ya, ngeyel itu bukan bahasa Indonesia ya, ya bawaannya mungkin keras kepala, yang punya jalan sendiri, yang dia sukanya menyendiri, tidak berkomunitas, tidak berkelompok begitu, sehingga dia cari jalannya sendiri sampai ketemu dengan predator misalnya, mungkin serigala lah, mungkin beruang, mungkin singa. Yesus tidak berkata dari jauh, ya rasakan karena kamu maunya sendiri seperti itu. Bukan. Bahkan dia berkata, aku akan meninggalkan 99 yang lain untuk mencari satu itu. Sedemikiannya Yesus mengasihi kita. Sedemikiannya Yesus peduli. Memberikan yang terbaik. Kadang kita curiga sama Tuhan. Kadang kita tidak memiliki perasaan seperti domba, seperti anak di hadapan Tuhan. Kita kehilangan jati diri kita. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita merasa buruk gitu ya, kita merasa buruk. Kita melihat ada permasalahan yang kita hadapi dan berkata, Tuhan, kelihatannya Tuhan tidak bersama dengan aku lagi nih. Kelihatannya Tuhan meninggalkan aku. Tidak demikian. Tuhan tidak pernah tertulis di firman Tuhan demikian, tidak. Tuhan berkata, ketika ada masalah itu, ketika iblis coba menghancur, mencerai-beraikan, dia tidak lari, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kisahnya mengenai Daud dan Goliat, betul ya? Daud ketika menghadapi Goliat, dia berkata, "Tuh, aku bersama dengan Allah Israel akan melawan dan akan membunuh Goliat ini." Berbeda dengan pasukan Saul, pasukan Israel. Fokusnya kepada kekuatan daripada Goliat ini. Fokusnya kepada kuasa daripada Goliat ini. Wah, habis kita ini. Kalau kita kalah, kita akan jadi hamba bagi mereka. Seringkali kalau kita mengalami permasalahan, kita fokusnya kepada kekuatan daripada masalah itu. Aduh, kalau begini aku berhenti kuliah ini. Aduh, kalau begini keluargaku berhenti nih makan. Kalau pekerjaanku begini terus batal ini menikah. Kalau begini terus mungkin kita akan berpikir banyak hal tentang masalah yang kita hadapi dan kita fokusnya kepada kekuatan daripada masalah itu. Padahal bersama dengan kita ada gembala yang baik yang tidak meninggalkan kita. Yang kekuatannya, yang kuasanya itu di atas segala kuasa. Di atas kekuatan, segala kekuatan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita fokus kepada permasalahan yang ada, maka kita akan seperti bangsa Israel dan tentara-tentaranya Saul. Kita gak kemana-mana, berbeda dengan Daud. Menyadari bahwa Allah Israel akan menyertai aku. Aku akan mengalahkan kamu. Yang difokuskan bukan Goliat, kekuatan Goliatnya, tetapi kekuatan yang menyertai dianya. Kalau ada permasalahan dalam setiap kehidupan kita, jangan fokuskan kepada kekuatannya, kekuatan masalah kita, tetapi kekuatan Tuhan yang sanggup akan mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena sampai kapanpun, selama kita masih menginjakkan kaki kita di muka bumi ini, permasalahan itu pasti akan ada. Benar? Pasti antri, Bapak Ibu Saudara, rapi antrinya. Bahkan kadangkala ini terlalu banyak gitu ya, kok rasanya gak rapi ya, ini belum selesai muncul lagi, kok rasanya selesai dari kanan, dari kiri, dari depan, dari atas, mungkin kita berkata demikian. Jangan berhenti, jangan stuck, jangan cuma terpana dengan masalah yang ada, melihat terus Goliat itu dengan segala kuasanya, jangan berhenti, taklukkan bersama dengan Tuhan, katakan kepada masalah, gembalaku tidak meninggalkan aku, amin, gembalaku tidak meninggalkan aku. Aku tidak diizinkan untuk tercerai-berai. Aku tidak diizinkan untuk tercapik-capik oleh masalah ini. Kita buka Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ini mengenai keyakinan iman. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Wow, dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya anaknya aja diberikan kok.
segala sesuatu itu akan diberikan juga bersama-sama dengan Yesus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang. Oleh dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ini lebih daripada pemenang. Tidak ada yang sanggup memisahkan kasihnya atas kehidupan kita. Poin terpenting ayat-ayat yang kita baca di Roma 8:31 ayat yang ke-39 mengenai keyakinan iman adalah Tuhan itu mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Yesus itu Tuhan karuniakan segala sesuatu. Jadi jangan khawatir. Jadi hari ini jangan curiga sama Tuhan. Jangan curiga apapun sama Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, kukatakan sekali lagi. PD aja, GR aja. Dan karena kebenarannya demikian, Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Poin berikutnya, kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh dia yang mengasihi kita. Ternyata kalau kita menang itu bukan karena kita yang perang sendiri dengan serigala itu. Tetapi karena Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi ada tangan yang tidak kelihatan, ada kuasa yang tidak kelihatan, yang menghalau setiap musuh, yang mendatangkan setiap berkat, yang mengurapi setiap hidup kita. Sehingga kita lebih daripada pemenang. Dan berikutnya, tidak akan ada apapun yang memisahkan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada. Demikiannya. Yesus memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya. Saya yakin itu 2000 tahun yang lalu dia memberikan nyawanya. Sampai hari ini kalau ada masalah, dia juga memberikan nyawanya. Dia juga menghalau masalah-masalah kita. Dia juga berperang bersama-sama dengan kita. Dan dia tidak akan meninggalkan setiap kehidupan kita. Itu kasih Tuhan yang kedua. Kasih Yesus yang kedua. Yang kita rasakan sebagai gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Beda dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan lari, atau yang tidak punya domba-dombanya sendiri, dia lari. Tetapi aku bukan gembala upahan. Aku pemilik setiap domba-domba. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kita jangan curiga, jangan taruh rasa curiga sama Tuhan dalam bentuk apapun. Bahkan pernah gak kita ngerasa kalau kita ngasih celaka, kita ketiban celaka, apapun lah itu ya, kita merasa, wah mungkin karena Tuhan marah ini sama aku, gitu ya. Atau mungkin kita mengalami sesuatu, kita merasa, wah Tuhan ini tidak menjagain aku. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada membawa kita kepada pertobatan-pertobatan baik atas kehidupan kita, tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan lari dari hidup kita. Itu poin yang kedua. Dan kita akan mengerti apa sih yang akan kita lakukan ketika kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Selalu percaya Yesus berikan yang terbaik untuk kita. Nyawanya aja diberikan, apalagi segala sesuatu yang dikatakan tadi. Segala sesuatu itu sudah bersama-sama dengan dia diberikan. Nyawanya diberikan. Segala sesuatu akan diberikan dalam setiap kehidupan kita. Apapun itu. Dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur punya Bapak seperti ini. Kita harus bersyukur punya gembala demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau gembala baik.
Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang tidak pernah meninggalkan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Berikutnya, kasih Yesus yang nyata sampai saat ini yang terus Tuhan wujudkan menjadi gembala yang baik. Yang ketiga adalah Yesus mengenal dan menuntun kita secara spesifik. Yesus mengenal dan menuntun kita secara spesifik. Kita baca sekali lagi di Yohanes yang ke-10 lanjutannya ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan, perhatikan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus mengenal setiap domba-dombanya. Satu persatu. Mungkin ada ciri khas tertentunya atau suaranya. Mungkin bulunya yang ini ada dot, ada titik warnanya hitam gitu, atau mungkin coklat, atau mungkin hidungnya agak bagaimana gitu ya. Tetapi Yesus tuh mengenal semua domba-dombanya. Suaranya juga mengenal. Oh, kalau yang B mungkin gitu ya. Oh, ini si A gitu. Kalau suaranya cempreng, wah ini si B misalnya begitu. Jadi Yesus mengenal setiap kita. Mengenal setiap domba-dombanya. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Contohnya kayak tadi saya ceritakan. Mungkin ini kalau jalan lambat sekali. Dituntunnya pelan-pelan. Mungkin kalau yang ini jalannya pengennya cari jalan sendiri terus gitu ya. Pengen nyari jalan sendiri. Enggak ninggalin dombanya mungkin. Atau yang lain lurus dia belok sendiri. Dia mengenal karakteristik setiap domba-dombanya secara spesifik. Kita di sini, di ruangan ini, tidak ada yang sama. Secara fisik tidak ada yang sama, secara karakter tidak ada yang sama, secara sifat tidak ada yang sama. Betul? Berbeda, bahkan saudara kandung, bahkan saudara kembar, bahkan semuanya ada perbedaan yang ada. Demikian pula, tapi Tuhan mengenal. Tuhan mengenal setiap domba-domba yang ada. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal, bahasa aslinya pakai kata genosko. Yang artinya apa? Pengenalan yang dibangun setiap hari. Keintiman. Domba-domba ini bagaimana dia bisa mengenal gembalanya, demikian pula gembalanya bisa mengenal domba yang ada. Karena mereka bergaul setiap hari. Mereka berjalan bersama-sama setiap hari. Ketika domba itu dibawa oleh gembalanya untuk ke padang rumput di tanah Israel, itu tanah yang berbatuan, jadi berbatu tandus gitu ya. Untuk sampai ke padang rumput itu perlu proses yang enggak mudah. Bayangkan ketika saya merenungkan, iya ternyata profesi seorang gembala itu di Israel tuh yang enggak mudah ya. Enggak mudah. Belum kalau ketemu kumpulan domba-domba yang lain. Makanya tadi katakan kalau mereka berkumpul ada kumpulan kawanan yang lain yang bukan dari kandang itu, karena apa? Karena sering terjadi ketemu. Jadi kayak mungkin dari depan gitu ya, kita dari sini dua penggembalaan gitu ketemu, kan campur ya. Kalau mungkin orang yang tidak kenal mana kambing mana dombanya nggak ngerti, tetapi kalau gembala tahu ini dombaku, dan gembala itu akan memanggil domba-dombanya, akan memanggil satu-satu dombanya sehingga domba itu akan ikut bersama dengan dia melanjutkan perjalanan. Kenapa terjadi begitu? Karena ada hubungan yang dekat antara domba dan gembala. Ini bukan cuma hewan peliharaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di rumah punya hewan peliharaan guguk, kita panggil namanya, dia akan datang, benar ya? Kita panggil namanya, misalnya Blacky, maaf ya. Nggak ada nama orang Blacky kan di sini ya. Misalnya Blacky. Oh, langsung datang kan gitu ya. Langsung datang. Padahal waktunya mungkin spend waktunya enggak seharian bersama dengan Blacky. Gitu ya. Ini bukan lebih daripada
hewan peliharaan. Karena apa? Karena ada hubungan yang intim antara domba dan gembala. Kedekatan batin. Mereka pergi bersama-sama. Mereka pergi bersama-sama. Mereka yang menjagai tidurnya domba-domba itu adalah gembala. Ketika tidur, ketika bangun, ketika dibawa tuntun keluar, ketika masuk kandang. Bersama dengan gembala ini. Ada kedekatan yang demikian. Jadi Yesus mengenal dan menuntun secara spesifik ketika dia mengenal. Ini kelemahannya demikian. Menuntun satu-satu mengenal domba-dombanya. Dengan sabar Yesus menuntun satu persatu. Mengarahkan, mengenal satu persatu. Kita gak bisa, enak ya hidupnya si ayah. Rasanya diberkati Tuhan. Hidup kok demikian. Rasanya Tuhan gak memberkati. Tuhan mengenal domba-domba yang ada. Betul ya, Tuhan mengenal domba-domba yang ada. Dia tidak salah dalam menuntun setiap domba-dombanya. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah di Wahyu 7 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Wahyu 7 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu, anak domba itu siapa? Yesus, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yesus akan menuntun kita, menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dengan sabar, Yesus menuntun hidup kita. Dengan sabar, Yesus mengarahkan kita. Seringkali bukan begitu, kadangkala seringkali yang saya alami adalah Tuhan gak, yang ini gagal lagi Tuhan. Oke gak apa-apa, bangkit lagi yuk, kita coba lagi. Betul? Kita coba lagi, yang ini belum berhasil. Oke Tuhan menuntun. Kata-kata menuntun itu penuh dengan makna kasih yang luar biasa. Menuntun, menolong setiap kita untuk mengerti. Menolong setiap kita untuk sampai ke mata air kehidupan itu. Sehingga dia akan menghapuskan air mata dari mata mereka. Sampai kepada surga nanti. Dan di sana tidak ada air mata. Tuhan sedang menuntun jalan kita. Tuhan sedang menuntun langkah kita. Supaya kita sampai ke mata air kehidupan itu. Mari ketika Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Bagaimana kita sih mau dituntun? Bagaimana caranya supaya kita ini mau dituntun sama Tuhan? Kita lihat sama-sama di Lukas yang ke-6. Ayat yang ke-46. Sampai ayat yang ke-47 dulu. Tentang dua macam dasar, Lukas yang ke-6. Oke, sudah ketemu semua, bisa ditayangkan. Saya bacakan, mengapakah kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Lanjut ya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dikatakan di ayat yang 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kadangkala kita ini cuma pengen mendengar saja tetapi tidak melakukan. Kadangkala kita tuh pengen tahu aja. Contohnya ya, kita punya masalah nih. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak taat, tetapi kita cuma pengen mendengar saja. Tetapi kita tidak mau melakukan. Bapak Ibu Saudara, itu seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Karena kita cuma mendengar saja, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Ketika sudah dituntun, ketika kita tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti membangun rumah di atas pasir. Jelas ya? Nah, kita enggak boleh menjadi orang Kristen yang demikian. Pengennya mendengar aja. Setiap minggu,
setiap hari besar kekristenan kita datang ke gereja, datang ke CG, datang ke persekutuan-persekutuan, mungkin kita mendengar banyak hal, tetapi kita tidak melakukannya. Kita membangunnya di atas pasir. Tetapi barang siapa berseru Tuhan, Tuhan, dan kita tahu tuntunan daripada Tuhan, Tuhan bicara apa atas kehidupan kita dan kita melakukannya, bangunan kita kokoh. Bangunan kita dasarnya solid, kuat. Jadi kalau kita tidak hanya cuma pengen mendengarkan aja, memuaskan telinga kita. Sering ya, ada beberapa, enggak sering maaf, ada beberapa orang yang cerita masalahnya kepada saya. Kita kasih tuntunan, kita kasih arahan, tapi tidak dilakukan. Berapa waktu berikutnya datang lagi, hal yang sama yang diceritakan, yang kemarin sudah dilakukan, belum dilakukan. Pengennya cuma mendengar aja tuntunan itu, tetapi tidak dilakukan. Itu bangunannya nanti akan tidak kuat, tidak roboh, akan roboh. Dasarnya tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang cuma memuaskan telinga saja, tetapi juga taat melakukannya. Dituntun sama Tuhan. Kalau kita berjalan, Tuhan tuntun kita ke kanan. Ke kanan ya Tuhan. Oke, ke kanan. Makasih Tuhan. Tapi kita punya jalan sendiri. Tadi Tuhan bilang ke kanan. Kelihatannya enggak deh. Ini ke kiri jalannya lebih begini. Mungkin kita punya cara sendiri. Cuma pengen tahu aja. Kadang-kadang seperti itu. Bahaya. Enggak boleh ada di tempat ini spirit seperti itu. Kalau kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mendapatkan, kita melakukannya. Amin. Dengan cara apa? Tuntunan arahan. Dengan firman Tuhan. Setiap hari kita berkumpul tadi untuk kita mengenal domba, mengenal gembala yang ada. Kita mengenal melalui suaranya dari mana? Dari firman Tuhan. Dari kita mendengarkan firman Tuhan. Dari kita membaca firman Tuhan. Disitulah tuntunan-tuntunan. Disitulah di mana Tuhan mau mengarahkan setiap kehidupan kita. Kadangkala kita mungkin, aku gak ngerti nih jalannya yang mana. Keputusan apa yang harus aku ambil. Baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan tuntun. Tuhan akan tuntun caranya. Tuhan akan ajarin kita dengan level kita. Percayalah, dia adalah gembala yang baik dikatakan. Kalau kita hari ini mengertinya, masih grade TK misalnya, Yesus tidak akan menuntut kita mengerti di grade SD. Tadi dia berkata apa? Menuntun, benar ya. Tidak memaksa, tidak mendorong atau menarik domba-domba yang ada. Bukan. Tapi menuntun dengan sabar setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah membiasakan diri membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka suara itu tidak familiar atas hidup kita. Benar enggak? Kalau kita bergaul karib dengan seseorang, seseorang itu masih jauh aja, atau kita di belakang kita, kita tidak tahu siapa yang datang, kita akan mengenal, oh itu teman kita, karena kita bergaul karib. Tapi kalau kita gak terbiasa berbicara dengan dia, setiap harinya kita gak bergumul dengan firman Tuhan, kita gak ngerti tuntunan-tuntunan yang ada. Ini tuntunan Tuhan atau tuntunan setan ya? Ini Tuhan atau hatiku sendiri ya? Seringkali begitu benar. Ini tuntunan Tuhan apa keinginanku sendiri ya? Seringkali kita berpikir gitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan mendengarkan, membaca firman Tuhan, maka kita tahu, oh ini suara Tuhan ini. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Amin. Itu bagaimana? Kalau Tuhan berkata, Yesus mengenal dan menuntun kita secara spesifik. Karena untuk setiap kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan cara membaca firman, mendengarkan firman, itulah tuntunan-tuntunan untuk hidup kita. Berikan hidup kita untuk dituntun, Bapak Ibu Saudara. Berikan hidup kita untuk dituntun sama Tuhan. Serahkan hidup kita untuk dituntun sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Tuntun hidupku, Tuhan. Tuntun hidupku ke jalan yang Tuhan mau. Karena Tuhan akan membawa kita ke padang rumput hijau. Ke air tenang. Tidaklah kita dituntun ke kandang serigala. Tidak. Tidaklah kita dituntun ke gua singa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita dituntun ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Amin. Mari kita sadar hari ini bahwa Yesus tidak cuma mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, tetapi dia juga menjadi gembala yang baik atas kehidupan kita. Yesus rindu bersama-sama dengan kita ada di dalam kerajaannya.
Yesus rindu menuntun kita supaya kita sampai bersama-sama di dalam kerajaannya. Di sana tidak ada air mata. Dia menuntun, menggembalakan kita. Menuntun dan menggembalakan kita sampai kepada kerajaannya. Mari kita berikan hidup kita untuk digembalakan oleh gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita punya komitmen yang baru. Tuntun hidupku Tuhan, gembalakan aku Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tiga kasih yang nyata. Tuhan menjadi gembala kita, dilanjutkan daripada proses salib itu adalah Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya. Amin. Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dan bagaimana Yesus dengan setia memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya juga diberikan atas kehidupan kita. Dan dia menuntun, menolong setiap kita, mengenal setiap kita secara spesifik sampai kepada kerajaannya. Dia menanti kita, dia menuntun kita karena hatinya Yesus demikian. Mau semuanya masuk di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan dia. Amin. Semoga hari ini kita mengambil momen ini menjadi momen yang tepat untuk kita menyerahkan sekali lagi hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan, untuk dituntun sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa.